Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sana. Wa fi riwayatin at-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sittina sana. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, wabil khusus Bapak Bupati Mandailing Natal Bapak Haji Dahlan Hasan Nasution beserta keluarga besarnya, kita berdoa bersama untuk Bapak Bupati Madinah. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya. Amin. Dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Dan dikuatkan dan disabarkan untuk membimbing masyarakat Mandailing Natal. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita, Bapak driver kita yang menghantarkan kemari. Mudah-mudahan juga kita doain semuanya, Allah kabul hajat-hajatnya dan dimudahkan urusan-urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian yang mulia, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada petang hari ini, berkat kita wasilah kepada wali-wali di Mandailing Natal, khususnya Syekh Mustafa Hussein. Sebagai pesantren yang cukup tua di Madinah ini, berkat itu kemudian kita dipertemukan dengan Bapak Bupati Madinah, dan kita akhirnya disuruh oleh beliau untuk menginjak di Bukit Muhasabah. Muhasabah itu adalah bagaimana kita harus merenung dari mana kita berasal dan kita ini apa begitu. Saudara-saudara sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jagat raya yang begitu luas. Coba aja kita ada di atas bukit ini, tidak ada apa-apanya kita. Kita makhluk lemah, berasal daripada air yang hina, lalu kemudian badan kita isinya tidak ada yang mulianya. Badan kita isinya darah, darah itu kotor, yang keluar dari hidung kita juga barang kotor, yang keluar dari telinga kita juga kotor, yang keluar dari mata kita juga kotor, yang keluar dari kemaluan kita juga barang kotor, tidak ada yang mulianya. Bila kemudian kita diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukan karena hebatnya kita. Kita ini tidak ada apa-apanya, lihat di gunung, kita ini hanya makhluk yang kecil dari sekian juta makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sebiji atomnya kita. Oleh karena itu, penting bagi kita bersama untuk mengadakan muhasabah, merenungi diri. Untuk apa Tuhan ciptakan kita di jagat raya ini, saudara? Apakah untuk menambah kemaksiatan yang telah begitu banyak yang Tuhan, yang makhluk manusia itu telah lakukan di bumi ini? Jujur, waktu Nabi Muhammad SAW terjadi gempa di zaman Nabi, Nabi nangis kala itu ketika gempa terjadi di Madinah. Kata Nabi, ama gunung-gunung, bumi, tolonglah jangan hancurkan umatku. Jangan hancurkan umatku. Tapi kata bumi, wahai Rasulullah, pengennya kami tidak, kami menjadi gempa. Tapi kami udah gak kuat memikul beban maksiat yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Karena kami gak kuat, kami oleh. Gempa ini bukan karena apa-apa, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Kami ini gak kuat. Andai manusia itu mengikuti alur yang dikehendaki oleh penciptanya, maka kami akan tenang. Tapi ketika manusia sudah keluar dari tata dan aturan yang diatur oleh penciptanya, maka kami sudah tidak kuat untuk menanggung beban dari apa dosa yang dilakukan oleh manusia. Ibarat orang, ampun, ampun. Itulah yang terjadi di sebagian saudara kita di Donggala, terjadi di sebagian Sulawesi dan lain sebagainya. Kalau kita mau urut, itu beberapa banyak terjadi di sana, Farise dan lain sebagainya.
Dan ini harus menjadi renungan kita, bahwa kita ini makhluk yang rendah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan dihamparkan oleh Allah di muka bumi ini tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang yakin. Coba saudara, apakah kita mimpi dari kecil bakal ada di puncak bukit muhasabah ini? Ini adalah kurnia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hendaklah untuk terus untuk bisa mencapai ke puncak tujuan hidup, yakni wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita sampai kepada Allah. Ini gunung, pas sudah sampai di atas semua datar. Perjalanan menuju Allah itu berat. Tidak ada orang yang dikasih mudah menuju Allah. Lika-liku, belok-belok jalan itu semuanya untuk supaya kita mudah untuk mencapai tahap demi tahap sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang mau muhasabah. Berbahagialah orang mau bertafakur di jagat raya ini. Kita lihat hamparan-hamparan pohon. Kalau kata Imam Ibnu atau Ilasakandari di dalam kitab Hikamnya, ulama besar berkebangsaan Mesir, beliau menyatakan, Al-kaunu kulluhu zulmah, wa innama anarahu zuhurul haqifi, faman ra'al kauna, walam yashadhu fihi, au indahu, au qablahu, au ba'dahu, faqad anwazahu judul anwar, wa hujibat anhu syumusul ma'arif, bisuhubil asar. Jagat raya ini dulunya tidak ada. Dulunya gelap, maknanya tidak ada. Sesungguhnya ada gunung, ada Mandailing, ada semua gunung yang ada ini karena adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ro'al kauna, siapa yang bisa melihat pemandangan gunung yang indah ini lalu tidak bisa melihat adanya Allah yang menciptakan keindahan ini, maka orang itu dilemahkan. Faqad a'wazahu wujudul anwar, adanya cahaya Tuhan yang membuat dia lemah. Matahari ma'rifatnya terkena gerhana. Orang gembira dengan gunung yang begitu indah. Orang gembira dengan begitu hebatnya gunung yang kayak begini. Tapi dia tidak nyentuh hatinya kepada Allah yang menciptakan keindahan. Dia terjebak pada alam, tapi tidak mengingat kepada pencipta alam. Dia gembira kepada pemberian, tapi tidak gembira kepada yang memberi. Dia kurang mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sebuah kerugian besar. Ini gunung, makhluk semuanya ini tidak ada apa-apanya keindahannya bila kemudian kita bisa mencapai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajar Pak Bupati kita menamakan bukit ini sebagai bukit muhasabah, bukit perenungan. Betapa makhluk kita manusia ini dari mana berasal. Kita ini makhluk hina, makhluk yang tidak ada mulia, barang kotor. Dan kalau kita pengen mulia, maka mau tidak mau kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Mulia. Kita membaca alam-alam raya ini, pohon-pohonan yang begitu bagus, semuanya karena ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah ini menjadi media untuk kita bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita enggak mau sujud sama Allah subhanahu wa ta'ala, kita bakal terjebak pada keindahan dunia yang kita tidak bisa mendapatkan betul taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin.